Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat keempat triwulan 2 tahun 2023 berjudul Ini Bukan Gereja. Diceritakan oleh Carlos dari Portugal. Apakah Anda pergi ke sekolah Masehi Advent hari ke-7? Jika Anda melakukannya, mengapa? Ayah dan Ibu Carlos mengirim Carlos yang berusia 9 tahun ke sekolah Masehi Advent hari ke-7 hanya karena satu alasan. Karena itu dekat dengan rumah mereka. Ayah dan ibu bukan orang Advent. Mereka bahkan tidak peduli bahwa sekolah itu adalah sekolah Advent. Mereka hanya ingin Carlos bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah mereka di Lisbon, Portugal. Di sekolah, Carlos mendengar hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia mendengar bahwa orang Advent pergi ke gereja pada hari Sabtu dan bukan pada hari Minggu. Dia mendengar bahwa orang Advent tidak membaptis bayi. Ketika waktu Natal, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah gereja yang tidak terlihat seperti gereja. Dia pergi ke gereja Advent untuk program Natal khusus yang diadakan oleh sekolah. Tetapi ketika dia memasuki gereja, matanya terbuka lebar dan dia berpikir dengan sangat terkejut. Ini bukan gereja. Tidak ada orang suci. Gereja Carlos dipenuhi dengan ikon dan patung-patung orang-orang suci. Tetapi gereja Advent tidak memiliki satu ikon ataupun patung orang suci. Itu tampak sangat berbeda dari gereja manapun yang pernah dilihatnya. Carlos segera melupakan keterkejutannya tentang penampilan gereja. Program Natal sangat fantastis. Dia senang mendengarkan teman-teman sekelasnya bernyanyi tentang Yesus dan melihat mereka melakukan drama Alkitab. Itu sangat menarik. Tetapi ketika dia pulang dari acara Natal, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada ayah dan ibu. Mengapa orang Advent beribadah pada hari Sabtu dan bukan pada hari Minggu? Dia bertanya. Mengapa kita memiliki orang-orang suci di gereja kita dan mereka tidak memiliki orang-orang suci di gereja mereka? Mengapa kita membaptis bayi dan mereka tidak? Ayah dan ibu menjawab sebaik mungkin. Tetapi mereka tidak mengetahui Alkitab dengan baik. Jadi mereka tidak memiliki jawaban yang memuaskan Carlos. Setelah beberapa saat, Carlos mulai menanyakan pertanyaan yang sama kepada teman-temannya di sekolah Advent. Kenapa kami beribadah pada hari Minggu dan kamu beribadah pada hari Sabtu? Dia bertanya. Mengapa kami memiliki orang-orang suci dan Anda tidak memiliki orang-orang suci? Mengapa kami membaptis bayi dan kamu tidak? Teman-temannya menjawab pertanyaannya sebaik mungkin dari Alkitab. Carlos terkejut bahwa mereka memiliki ayat-ayat Alkitab untuk mendukung jawaban mereka. Dia mencoba berdebat dengan mereka. Dia mencoba menemukan ayat Alkitab di mana Tuhan mengubah hari suci ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Dia mencoba menemukan ayat di mana Tuhan menyuruh orang-orang untuk meletakkan patung orang-orang suci di gereja dan membaptis bayi. Tetapi dia tidak dapat menemukan ayat-ayat seperti itu. Saat dia mencari jawaban di Alkitab, teman-temannya mengundangnya untuk pergi ke pertemuan Pathfinder. Carlos senang pergi ke pertemuan Pathfinder. Dia terutama suka mendapatkan tanda kepahaman. Untuk mendapatkan tanda kepahaman,
dia harus membaca Alkitab. Jadi, dia lebih banyak membaca Alkitab karena dia ingin mendapatkan banyak tanda kepahaman. Saat dia membaca, dia mulai mengerti mengapa orang Advent pergi ke gereja pada hari Sabat dan tidak ada orang suci di gereja mereka dan tidak membaptis bayi. Dia melihat bahwa orang Advent sangat mengasihi Tuhan dan menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan dengan mengikuti ajarannya di dalam Alkitab. Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Yohanes pasal 14 ayat 15. Carlos juga sangat mengasihi Tuhan. Dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mengikuti Alkitab. Ketika dia berusia 16 tahun, dia memberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Ayah dan ibu serta seluruh keluarga datang untuk menyaksikan pembaptisan Carlos. Saat ini, Carlos adalah seorang pemimpin gereja dengan seorang istri Advent dan 3 anak yang sudah dewasa yang aktif di gereja. Carlos juga masih aktif di Pathfinder sebagai Master Guide. Carlos sangat senang karena orang tuanya mengirimnya ke sekolah Advent hanya karena dekat dengan rumahnya. Pergi ke sekolah mengubah hidupnya. Anak-anak, triwulan ini persembahan Sabat ke-13 Anda akan membantu membuka sekolah dasar Masehi Advent hari ke-7 yang baru di Setúbal, Portugal, sehingga kehidupan anak-anak lain dapat diubah oleh kuasa Tuhan. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.